Kita udah live nih sekarang. Oke, dimulai. Oke, siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sesi kedua podcast One Day Podcast Timbang Rasa. Saat ini kita sudah bersama dengan Pak Hendra di Subrata, angkatan 8, Pak Tigat. Nah, sebetulnya beliau rencananya akan hadir kali di lokasi kita untuk ketemu face to face, tapi karena ada sedikit kendala teknis yang tidak bisa kita sebutkan secara detail, makanya sekarang konten sensitif. Konten sensitif. 18 plus. Sehingga terpaksa kita sekarang dilakukan dengan daring. Di apa namanya? Dari Zoom. Nah, sebelum nanti kalau sudah Pak Hendra ngomong itu soalnya susah di stop. Makanya saya ngomong dulu ini, soalnya kalau dia udah ngomong susah di stopnya. Jadi saya bersama dengan Pak Arif sekarang. Arif sekarang angkatan 21. Jadi ini kolaborasi angkatan 8, angkatan 12 sama angkatan 21. Posisinya sebagai apa nanti kita lihat aja di percakapan, siapa yang menyerang dan siapa yang diserang. Nah, pasti udah ketahuan yang jelas. Kita bahas sekarang itu adalah tadi ada yang ngomong mengenai marketing, nanti siang ada yang ngomong mengenai agile scrum, ada yang ngomong mengenai spiritualitas dan segala macam. Cuma yang saat ini kita yang saat yang tidak bisa kita hilangkan dari sejarah kehidupan kita semua adalah Kalpati. Nah, bagaimana Kalpati dalam pandangannya Pak Hendra? Dan maksud saya maksudnya judul itu kalau bukan itu maksudnya bukan kalau bukan Kalpati, semuanya ya Kalpati, tapi kemudian ada banyak orang yang lebih mengarah kepada wah yang saya ini bukan bukan Kalpati loh ya, tapi adalah satu Universitas Indonesia misalnya. Jam itu nanti akan kita bahas itu. Kira-kira begitu pembukaan dari saya, pembukaan dari Mas Arif nggak usah, nanti saya terang aja dia di tengah-tengah. Pak Hendra, bisa diceritakan dulu Pak Hendra, siapa sih Pak Hendra ini? Monggo Pak Hendra. Asal beneran. Oke. Lulus ya Mas? Lulus, oke. Oke. Soalnya karena saya dengar nggak, saya dengar nggak punya oke. Tapi nggak punya ijazah saya dengar, nggak bisa menunjukkan bukti ijazah saya dengar. Oke. Oke. Lanjut Mas. Angkatan 8 ya Mas ya. Oke. Waktu dulu jurusan apa, Pak? Oke. Berarti angkatan senior banget lah ya. Lu mau ngomong tua. Oke. Terus lanjut Pak. Jangan terdistraksi.
Oke. Di Patigat juga, Pak. Jatake. Oke. Wah. Wah, siap. Pak, sebentar, sebentar. Ada yang aneh nih dari angka-angka ini. Masuk tahun 88, keluar 94. Belum menyelesaikan ikatan dinas ini. Kalau hitung-hitungan saya 88 tambah 3 tambah 5 itu kurang kurang setahun, Mas. Oke. 91. Oke. Kurang setahun dong, harusnya 95 dong. Oh, harusnya 96, iya benar. Oke. 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 Oke, Oke. berarti cuma 3 tahun ya? Iya. Oke. 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 Ya, kita Masih mending dibandingkan Oke. beliau, Mas, sebenarnya. oke, sekarang kita mulai agak serius nih, Mas. Kita mulai agak serius. Nah, kita sudah banyak mendengar dan sampai nanti sore kita juga masih akan mendengarkan beberapa paparan dari teman-teman kita dari spektrum Mas, apa namanya, pembahasan yang macam-macam. Cuma kebanyakan nih, kebanyakan di mereka beliau-beliau mereka-mereka itu sudah meneruskan. Artinya meskipun Pak Tiga, tapi beliau sudah ada yang kuliah S1 di sini, S1 di sana, S2 di sini, S2 di sana, S1 di sana. Tiga ya, sudah Nah, ada ya. bahkan S3 juga dan segala macam. Nah, menurut Pak Hendra nih, saya bilang Pak Hendra ini agak jarang, agak unik, agak langka. Bukan langka karena, bukan langka ke atas, tapi langka ke bawah. Itu mau pendidikan loh ya. Pak Hendra SD, apa, kalau Pak Tiga, itu pun nggak diambil ijazahnya, kerja-kerja pun nggak selesai, kata dinasnya dan segala macam. Apa yang terjadi, Mas? Dengan kondisi itu, apakah Pak Endra merasa bahwa ini apa namanya handicap atau malah jadi aset liability atau seperti apa Pak Endra? Monggo Pak Endra. Yes. Hidup itu pilihan, oke. Termasuk Bapak ya. Masalah suara yang terendah. Karena belum masuk ya. Terus bisa di ikut nama Oke. Oke. Sebentar. Oke. Pak Hendra. Pak Hendra, Mohon sorry maaf. Pak Hendra, Maaf, ada mau masuk masalah teknis, suaranya Pak Hendra nggak bisa masuk ke sana. Kita perlu reset Pak Hendra, kita break dulu 2 menit Pak Hendra. Sorry Kita Pak break. Hendra, sorry. Stop stay di. Mohon maaf nih. Sebentar Pak, sebentar Pak, sebentar. Aku pakai itu. Bisa, enggak masalah, enggak masalah. Tapi ada kedengeran. Itu, sini. Atau gua bisa pakai yang ini. Nih, yang satunya nih. Oh. Satunya buat ini nih, Mas. Eh, Hah? Gua. Ya kejadian. Coba hidupin Zoom. Terus gua pakai ini. Nanti delay apa? Enggak, gua dari Zoom ngambilnya ini ya dari gua. Delaynya beda nanti. Oh, beda. Ini mah. Nanti sih bisa aja. Ini mana? Ini satu. Ini satu. Kan itu. Oke. Mana? Sini.
Oke, okay. Terus? Ini nggak usah. Nggak usah. Terus paru-paru masih yang aduh. Ya, yang aku deh. Oke. Okay. Loh, kenapa nggak gua dengar? Oh ya, karena delay ya. Nanti sampai aku harus nyeting lagi di sini. Delay ya berarti. Ya, aku harus nyeting lagi di sini. Coba lagi sebentar. Halo, testing Pak Indra, coba bicara Pak Indra. Apa Ben? Oh, jangkrup. Kerjain doang. Wes, belum ujep. Cuma Pak Indra sedih mikir. Cuma ini yang mana? Wes. Udah. Pak Indra testing. Testing. Oh, wis masuk iku. Udah masuk. Udah masuk. Udah sip. Ini ada dengung ya, Ben ya? Enggak dengung, Pak. Hah? Enggak dengung. Wis, oke, sip, mulai lagi. Nang. Lanjut, oke. Oke. Kita mulai lagi, Jeff, pesanan hurung. Oh sorry. Oke, Pak Indra, kita mulai lagi. Maklum operatornya junior semua ini, Pak. Tapi ini. Oke, kita tadi sempat break sampai pertanyaan saya mengenai apa sih perasaannya Pak Indra menjadi lulusan Kalpati doang. Monggo Pak Indra. Maksudnya lulusan Patigat. Patigat doang. Dengan D besar doang. Iya. Ya seperti tadi saya sampaikan bahwa. Sorry Pak. Pertanyaan dari panitia Pak. Diulang dari awal Pak. Siapa Pak Hendra dulu deh Pak. Karena dari tadi nggak kedengeran. Diulang lagi Pak Hendra. Sorry Pak. Monggo Pak Hendra. Oke. Terima kasih. Peace Pak. Ya jadi saya Hendra Adi Subratla. Jadi alumni Atigat angkatan 8. Ya masuk ke Patiga tahun 1988, kemudian lulus Patiga tahun 1991, ya bekerja di Lihat Tunggal Group di R&D sampai tahun 1994, setelah itu pindah ke banyak perusahaan lain di luar Lihat Tunggal Group. Ya saya lahir tahun 1969, Mas Beni, jadi waktu itu masuk Patiga termasuk yang masih muda, ketemunya sama yang sudah jauh lebih senior, seperti sahabat dekat saya Mas Moko itu kan Almarhum. Jauh lebih senior daripada saya waktu itu. Tuh. Nah sekarang saya berkeluarga, satu istri dengan dua anak. Ya anak yang satu dalam rangka mengambil master di UCLA, kemudian yang satu lagi baru saja masuk kuliah di Jepang. Jadi dua-duanya tadi nggak masuk ke Patigat, Mas Arief, gitu. Teknik juga, Pak, atau manajemen, Pak, barangkali? Kenapa? Fakultas teknik atau? Biochem. Okay. Biochem. Ngerti nggak Biochem? Kalau nggak ngerti, nggak apa-apa, nanya aja. Nah, jangan ngut-ngut gitu. Tenang, itu di akhir sesi aja.
Iya. Ini menarik ini, menarik bahwa Pak Hendra itu kalau saya ketemu, saya ngobrol, saya chatting itu beliau itu sangat sangat seolah-olah membanggakan apa namanya keberadaannya yang bahwa hanya lulusan patigat aja. Artinya saya sempat menangkap kesan dia itu nggak percaya sama institusi pendidikan itu. Sekolah itu nggak penting, yang penting hidup, belajar dari kehidupan dan segala macam. Tapi di sisi lain ternyata asumsi saya itu salah karena anaknya disekolahin yang benar gitu. Patigat benar juga sih, tapi ini yang lebih benar lagi. Jadi gimana sih sebenarnya pandangannya Pak Hendra mengenai pendidikan dan perkembangan personal manusia itu? Waduh, manusia. Ya gitulah gitu. Kira-kira gimana Pak Hendra? Ya, jadi hidup itu kan pilihan, Mas Beni. Ya, Mas Beni, hidup itu pilihan. Ya, jadi ada yang pilih kuliahnya di Patigat, ada yang pilih kuliahnya di UCLA, ada yang pilih kuliahnya di apa itu universitas yang dekat global itu apa mas? Indonesia Esa Unggul lo, kayaknya ini banget, kayaknya ngincer banget sama universitas itu lo. Nah itu pilihan betulnya. Okay. Dan buat saya dalam memilih pasti kita harus memilih yang terbaik. Oke. Okay. Sesuai dengan kondisi. Ya. Tapi kan masalahnya kan kadang-kadang hidup itu tidak punya pilihan. Ya seperti saya ini terus terang kalau tanya kenapa masuk Patigat? Ya itu adalah pilihan yang terpaksa. Oke. Ya jadi saya itu tahun 88 lulus SMA, nilai cukup bagus. Saya sudah sempat pindah ke Bandung. Oke. Ya unit apa di Bandung? Ya Mas Bedi tahu lah ya institut apa yang bagus di sana. Ya, saya sempat matrikulasi 1, 2, 3 hari lah kira-kira. Dari harusnya rencananya 2 minggu matrikulasi di sana. Karena Patigat kan mulainya kan lebih akhir ya, yes, kalau nggak salah di bulan-bulan September atau Agustus akhir itu. Nah, tapi waktu itu kan kepikirannya adalah, wah gimana ya kuliah 4 tahun sampai 5 tahun. Perlu biaya cukup besar. Walaupun misalkan itu adalah kampus negeri, tapi ternyata kan biaya kosnya besar. Biaya makannya besar gitu kan. Apakah bisa lulus 4 tahun? Kalau sampai 5 tahun bagaimana? Bagaimana biayanya? Karena kebetulan saya tidak punya ayah sejak saya umur 3 tahun. Oke. Okay. Nah, jadi ya kehidupan saya termasuk menengah bawah. Bahkan boleh dibilang kalau ngomong range bawah itu agak bawah lagi gitu. Nah, jadi kadang-kadang pilihan terbatas. Tiba-tiba dapat panggilan dari Patigat yang waktu itu saya ingat saya melamar kalau nggak salah melalui iklan di Kompas ya, Patigat Pendidikan Ahli Teknik Industri Tunggal gitu kan. Yang saya tahu memberikan beasiswa sekolah gratis. Kemudian dapat uang saku. Sehingga boleh dibilang cukup modal dengkul. Ya, bahkan seragamku dikasih. Gitu. Karena kebetulan di Bogor ada alumni, ada teman yang lebih senior yang bekerja yang sekolah di Patigat juga. Jadi saya cukup dengar ceritanya. Nah, jadi pindahlah saya ke Patigat. Nah, kalau bicara jujur, ya itu adalah pilihan yang memang terbatas. Pilihan yang memang terpaksa harus dipilih. Tapi kalau dikasih pilihannya mau sekolah di Bandung apa di Patigat, ya saya pilihnya di Bandung dong, Mas. Okay. Kalau mau sekolahnya di UCLA apa di Patigat, ya saya pilih UCLA dong. Okay. Tapi kalau pilihannya sekolah di Global sana atau di Patigat, ya Patigat dong, Mas. Nah, ini menarik. Oke. Jadi poinnya adalah bahwa kita hidup menjalani pilihan. Walaupun case by case, condition by condition, pilihan itu nggak selalu ada. Tapi terbatas. Oke. Tapi saat ini yang ada di podcast ini 2.500 anggota, bahkan hari ini angkatan 31 dan 32 itu sedang diwisuda. Itu somehow kita punya jalan hidup adalah kita itu tiga Poltek dan segala macam gitu. Nah, berarti kita sekarang sudah punya common ground ini. Kita punya sudah punya di halaman yang sama bahwa kita semua ini Patigat gitu. Nah, menurut Mas Hendra nih, point of view-nya Mas Hendra nih, ketika kita semua sudah Patigat semangat segala macam, apa sih advantage kita dibandingin kalau misalnya kita sama-sama di interview nih, ngomong gampangnya aja, case yang paling jelas nih, kita di interview nih, saya Arif misalnya lulusan Patigat doang, sementara saya sudah kuliah di universitas yang dekat Grogol itu,
itu apa Mas? Bagaimana kalau melihat matriknya kalau secara Pak Hendra? Yang saya sering kali bicara dengan teman-teman sambil ya sambil ledek-ledekan ya, buli-bulian dengan teman-teman ya. Buat saya mau sekolah tambahan lagi dimanapun juga silahkan, nggak ada yang salah. Ya mau di Bogor, mau di universitas yang nggak pernah saya dengar namanya, ternyata juga banyak yang meneruskan ke sana semata-mata hanya untuk mendapatkan pengakuan. Oke. Pertanyaan saya, apa yang salah dengan Patigat? Apa yang salah dengan Patigat? Oke. Sehingga banyak sekali orang yang masih sekolah di Patigat maupun yang lulus, kok nggak pede? Iya, saya rasa harus dapat tambahan lagi. Betul. Walaupun saya bilang tambahan itu nggak salah. Patigatnya gitu Pak, Pak Idra maksudnya. Iya kan? Gini, waktu kita mulai sekolah di Patigat, okay, saya punya angkatan, berapa banyak yang kemudian mendeokan diri. Oke. Okay. Dan kita lagi ujian, mikir-mikir setengah mati supaya dapat nilai bagus, dia bengong-bengong ketawa-ketawa. Itu sengaja, dapat nilai, ya? Terus sengaja ya? Artinya sengaja mendeokan. Oh banyak kalau ada saya. Oke, oke, oke. Nah setelah lulus, teman-teman saya, sekitar saya, kiri, kanan, atas juga ada tuh. Sekarang di atas kan ya. Nah itu selalu ributnya adalah meneruskan sekolah lagi. Seolah-olah Patigatnya itu tidak bernilai. Karena adalah pilihan yang terpaksa kan tadi itu Mas. Kalau nyambung sama cerita Mas Hendra, mungkin menjadi tidak bernilai atau kurang bernilai karena pilihan yang terpaksa gitu kan. Bukan yang di ITB atau di Bandung atau di mana gitu kan. Mungkin. Nah, pertama adalah mindset. Ini pilihannya terpaksa adalah jalan hidup. Tapi setelah kita masuk, setelah kita menjalaninya, kita harus punya komitmen. Ya kan? Bukan kemudian menyesali diri. Wah, kepaksa masuk Patigat. Ya, lulusnya pun juga kepaksa, karena mau DO juga nggak ada yang nyokolah di tempat lain. Setelah lulus, dapat gaji kecil. Kemudian juga kepaksa bayar kuliah tempat lain. Nggak salah itu. Okay. Tapi yang menjadi salah kalau kemudian menganggap Patigat tidak cukup untuk hidup kita. Menjadi salah kalau merasa Patigat tidak bisa bersaing di luar. Hanya bisa hidup di kerja tunggal. Itu salah. Dan saya buktikan itu salah. Oke. Okay. Okay. Itu poinnya Mas. Jadi buat saya mau sekolah S1 kurang, tambah S2 kurang, tambah S3 kurang, cari S4 silahkan. Silahkan itu pilihan. Tapi ojo ngenyek sama Patigat ya Mas. Karena Patigat itu bagus loh Mas. Saya kalau jualan sama orang dulu awal-awal ya, karena gini, kalau kita berkarir sebagai profesional, ya kita interview dengan perusahaan di luar, itu kita cuma akan diinterview banyak soal kita punya pendidikan adalah di masa-masa awal karir kita. Oke, oke. Anggaplah 3-5 tahun pertama kita kerja, itu banyak tanya soal pendidikannya. Sekolah di mana, belajar apa, dan sebagainya. Itu untuk berlaku untuk kenapa? Semua posisi ya Pak, Pak Hendra? Iya, tapi kalau kita sudah melewati 5 tahun, 10 tahun, itu jarang ada yang nanya soal pendidikan. Oh. Yang ditanya adalah soal pengalamannya selama bekerjanya sebagai apa dan bagaimana track record dalam pekerjaannya. Gitu. Nah, jadi buat saya kalau ya waktu kita sering-sering kumur-kumuran, ya lerek-lerekan itu karena saya merasa bahwa A3 itu cukup. Apalagi kalau saya nih sebagai teknik industri, waktu saya di Patigat, saya belajar tekniknya listrik. Sampai hari ini saya kalau listrik di rumah rusak, saya ngerti. Ya kan? Mekanik, saya ngerti. Jadi saya tuh kalau soal teknik masih dibohongin orang, karena ngerti. Dan itu sangat penting berguna waktu saya kerja pegang manufacturing. Kelas bisa, ngebubut bisa, CNC tahu, manajemennya tahu. Multi talent dong Pak. Kita melihat dunia pekerjaan di situ. Jadi apa yang kurang dari Patigat kalau menurut saya, kalau untuk kehidupan ke depan. Tapi kalau buat status, ya kurang. Mungkin kalau buat sertifikat, ya kurang. Tapi saya juga nggak punya sertifikat. Karirnya lancar-lancar aja Mas. Oke, 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 oke. Pak Hendra. Apa nak? Tapi kondisi itu kan mungkin ini ya Pak, itu Bapak mengalami hal seperti itu kan fasenya di tahun 90-an. Nah untuk tahun di milenial seperti tahun 2020-an kesini itu
bagaimana Pak? Apakah masih relevan dengan yang dilakukan oleh, maksudnya pengalaman dari Pak Hendra terhadap tuntutan zaman seperti sekarang ini Pak? Atau kita atau saya perjelas ya pertanyaannya Ari. Misalnya nih sekarang Pak Hendra sebagai penginterview nih, ada dua kandidat datang. Satunya ngomong, dari mana lu lulusan? S2 Universitas Grogol misalnya gitu kan. Sama satu lagi, dari mana lu? Patigat Pak gitu. Nah, saat ini loh ya, ini kita bukan ngomong tahun 98-99 loh Pak. Gimana Pak Hendra? Apakah masih relevan ya, ini jawabannya? Sangat relevan. Jadi buat saya adalah masa ini adalah masa yang lebih mudah kalau kamu belajar. Oh. Tahun itu tahun 1990-an awal ya, yang namanya internet masih sangat terbatas. Okay. Bahkan mungkin hampir nggak ada lah ya buat kita-kita nih ya. Ya yang namanya handphone, saya yakin Mas Beni, Mas Arif belum punya handphone lah tahun-tahun itu. Ya. Jadi koneksi kita dengan dunia luar, koneksi kita dengan ilmu pengetahuan terbatas. Tapi sekarang setiap orang punya handphone, punya akses internet. Okay. Nah, cuma sebagian kayak Mas Arif dipakainya TikTok, nontonnya goyang-goyang. Enggak usah nyebut nama juga kali. Ya, sebagian lagi yang lain mungkin akan dipakai untuk mencari ilmu di situ. Oke, okay. Oke. Okay. Mencari pengetahuan di situ. Okay. Mencari kesempatan kerja di situ. Oke. Okay. Jadi kalau menurut saya zaman sekarang harusnya lebih mudah karena akses terbuka. Oke. Okay. Zamannya kita dulu sekolah waktu di Patigat itu kan akses tertutup. Okay. Banyak orang yang kemudian kerja tunggal akhirnya seperti apa ya, terkurung di situ nggak keluar-keluar sampai kemudian pensiun. Nggak salah juga. Oke. Okay. Tapi sekarang itu kan dunia terbuka sekali, Mas. Akses terbuka sekali. Wow. Jadi menurut saya lebih mudah zaman sekarang. Nah, terus kemudian kalau sekarang lulusan Patigat misalkan di interview tempat lain. Nah, poinnya itu adalah kita punya mindset dulu gitu. Kita itu bangga enggak sebagai alumni Patigat, lulusan Patigat? Merasa cukup enggak ilmunya Patigat? Kan beda. Beda nih Mas Beni kalau interview Mas Arif. Kuliah di mana? Patigat. Apa itu Patigat? Ya, dikasih beasiswa aja tunggal, lemas, enggak berani karena memang sudah minta duluan. Enggak okay. Pede ya, enggak okay. Pede. Okay. Terus lebih tepatnya enggak pede okay. Pak Indra. Emang ada jawaban yang pedenya? Versi pedenya piye Pak? Contohnya coba. Saya ini bukan cuma ngomong ya. Pada waktu saya tahun 1994 ya, 94 ya. Setelah 3 tahun saya masih kerja tunggal. Ya, setelah saya melihat, karena kan saya kan punya impian juga waktu itu kan. Tapi saya masih kerja tunggal, saya melihat saya angkatan 8. 7. Ada si Hadi, ada si Priyatna. 6. Ada siapa lagi? Oh, sampai 1 Pak Yulpami dong. Sampai 1. Oh, berarti melihat senior masih banyak ya di situ ya. Bukan banyak di situ, tapi saya lihat nih, wah, yang satu kok sama teman gua kemarin di Patigat, masih naik Vespa juga. Oh gitu. Oh. Jadi ini gabungan sekali kan, terus. Saya kan punya mimpi gitu kan. Okay, jadi okay. Mulai itu saya tahun 1993. Apa mimpinya, Pak? Ya, mimpinya Pak Hendra punya Vespa juga atau gimana? Kenapa? Mimpinya apa? Punya Vespa juga seperti angkatan 1 atau gimana? Ya nanti pertanyaan berikutnya aja Mas. Oke. Okay. Lanjut. Jadi saya tahun 91 masuk, masih banyak belajar, masih spiritnya berkarya kerja tunggal ya. Lihat juga waktu itu zaman-zamannya demo besar-besaran. 92 masih di situ, 93 udah mulai Mas. Wah, ini kalau di sini terus ini nunggu 8 tahun baru kayak begitu tuh. Oke. Okay. Ya kan? Okay. Nunggu 3 tahun masih kayak begini nih. Oke. Okay. Gitu kan? Okay. Nah, jadi udah mulai ada goyah, ada pemberontakan gitu. Okay. Wah, ini harus segera mencari jalan lain kalau kita memang pengen mencapai mimpi itu gitu. Oke. Okay. Nah, akhirnya mulai tuh. Jadi setiap hari Sabtu dan hari Minggu saya selalu pakai uang saya untuk beli Kompas Minggu. Oh, oke. Okay. Locker karena, di Kompas. Iya, belum ada LinkedIn waktu itu, belum ada LinkedIn. Waktu itu enggak ada Mas internet dan segala macam. Iya, apa LinkedIn dulu. Kalau sekarang kan hari itu kan LinkedIn melulu gitu kan. Cuma kan koneksinya kan ya. Iya, itu aja. Ya. Nah, jadi mulai di situ lihat gitu. Dan prinsip saya adalah saya tidak mau membatasi diri saya sendiri. Okay. Jadi waktu itu saya masih ingat saya tuh mekanisian 1-2 gitu kan, bahkan even belum supervisor, belum assistant supervisor, masih mekanisian. Tapi saya nggak pernah tuh lama keluar apapun juga lowongannya yang staff,
technician, nggak pernah. Bahkan supervisor pun nggak mau saya ngelamar supervisor. Okay. Saya ngelamar minimal manager. Oh, manager langsung. Okay. Wah, pokoknya saya beli kompas Sabtu, kompas Minggu, ada lowongan manager, manager paku juga, perusahaan paku juga, saya kirim lamaran. Oke. Okay. Gitu. Pakai apa itu namanya mas? Transkrip nilainya Pak Tigat. Oke. Pak Endra, sorry saya potong Pak. Sorry. Pak Endra. Alasan Pak Endra langsung dari tadi ya, maksudnya dari mekanisme level satu. Mekanisme satu, terus kemudian kok langsung pede banget ini ngelamar manager. Jadi manager. Itu gimana itu ceritanya Pak? Ini Pak Arif. Oke. Okay. Pertama, waktu kita kerja nih ya di yeah. PNB. Iya siap. Kan? Lah kita kan lihat manajer produksi saya nggak sebut siapa namanya ya pokoknya begitu kerja gitu artinya lu mampu kalau jadi manajer kayak begitu doang gua bisa juga loh Tapi masa akal ini alasannya ini kita lihat plan manager okay. A kan, milih sama saya tapi saya A dia O gitu kan. Okay. Tapi saya nggak sebut nama lu ya ngomong doang lu. Oh gitu, oke. Ganti waktu itu plan manajernya tuh sama hak lagi, tapi di belakangnya saya kan diutama lo ya gak lumayan, galak, oke okay. Yeah. Saya berpikir ya, apalagi itu kan levelnya yang factory manager tuh, plan manager okay. Lalu ngeliat manager-manager yang di bawah-bawah apalagi yang alumni A3 kan masih bisa lucu-lucu tuh okay. Yang si M, kan dulu plan B kan lucu gitu kan cuma apa dorong-dorong trori bawa-bawain material dari building ke bagian curing gitu kan lah itu kan pede tuh Rif iya enggak kalau saya nunggu di gereja tunggal berapa tahun nih untuk bisa mencapai posisi itu gitu okay, tapi artinya gini Pak Hendra itu dulu pede karena melihat sekeliling Bapak itu ternyata aku juga bisa seperti mereka tapi emang di luar gitu juga loh belum tentu juga tapi at least di lingkungan Pak Hendra waktu itu ternyata manajer cuma seperti itu aku pasti lebih bisa tapi oke nih Pak tujuh nah, ini begitu juga Rip kamu mengambil kesimpulan salah salah juga gimana aduh jadi begini Rip ini penting juga nih ya buat teman-teman. Iya, enggak apa-apa, Pak. Justru ini buat terutama yang masih junior ya. Nah, saya junior nih. Yang alumni P3 20-an lah ya, 21. Okay. Nah, itu kan paling parah tuh kan. Nah, ini kita sharing aja nih bagi. Gimana, Mas? Sekolah itu kalau buat saya pribadi bukan hanya di P3. Pasti, oke. Bukan hanya di University Grogol atau manapun juga. Okay. Bukan. Buat saya, sekolah sesungguhnya, kalau kita udah masuk dalam dunia pekerjaan, adalah lingkungan kerja kita sehari-hari. Sekolah sesungguhnya. Simpelnya, nangkepnya kalau orang awam yang kurang gizi, itu kan nangkepnya kan, wah sekitar lu cemen-cemen, anggapnya bisa. Bukan itu sebetulnya. Sebetulnya adalah kita selalu mempelajari itu. Oh tugasnya manajer tuh begini. Oh tugasnya itu tuh begini. Nah dari situ tuh kita belajar terus gitu. Okay. Ya melihat si A. Oh kan sering ya kita nih waktu masih junior nih ya waktu kita masih jadi mekanisian kan sering sebel kan sama manajer kan. Yang tadi itu lu cuma begini doang, lu cuma ngomong doang. Nah tapi saya ada sambungannya. Nah terus maksudnya bagaimana? Oh, lu cari versi benernya, best practice-nya. Cari versi benernya. Okay. Nah waktu itu sekolah saya nggak kayak sekarang. Kalau sekarang saya mau cari versi bener tuh gampang. Oke. Okay. Ketik MBA, keluar semua course MBA. Oke. Okay. Okay. Nah dulu tuh saya kalau pulang ke Bogor itu, dari stasiun masih jalan kaki. Nah itu sering kali mampir di tempat lapak-lapak yang jual buku bekas, majalah bekas. Oh, ini kuncinya ini salah satunya. Ini, bukannya lu melihat manajer yang dorong-dorong troli. Nah, makanya Arif harus menggali dulu, makasih Rip. Ya, betul. Kalau Arif kan carinya kan itu novel-novel apa? Predies. Namanya itu Predies. Ya, kepala itu kan. Kalau saya waktu itu bacanya itu majalah swasembada. Oke. Okay. Itu majalah bisnis. Kemudian kadang-kadang ada buku manajemen 1 menit gitu kan. Apa? Nah, itu saya bacain terus. Itu saya mereview, wah ini si A ini harusnya begini kerjanya nih, gitu. Dan karena mimpi tadi, punya mimpi, ya berarti ya saya persiapkan dan saya eksekusi. Okay.
Ya, artinya bukan sekedar mimpi, tapi kemudian juga disiapkan, kemudian dieksekusi. Nah, sehingga waktu saya mencari jalan, ya saya nggak mencari jalan, ngelamar lagi sebagai R&D ban misalkan. Nggak lagi mencari jalan sebagai supervisor produksi, enggak. Gitu loh. Nah, jadi saya tahun 93 itu udah mulai tuh. Tiap Sabtu Minggu, lowongan apapun juga, yang statusnya manajer saya kirim lamaran. Bahkan waktu saya sampai beli amplop satu rim. Oh. Kertas satu rim, gitu. Jadi juga bukan hidup yang mudah, bukan hidup yang kemudian, wah, baru 3 tahun pindah, baru 1 tahun pindah, naik terus. Nah, tapi kan ada prosesnya. Saya bahkan nggak tahu lu berapa puluh, berapa ratus lamaran saya kirim. Karena saya nggak peduli. Karena saya menjadikan itu hobi. Hobi saya kalau satu minggu adalah bikin lamaran kerja, kirim. Okay. Dipanggil kali panggil bukan urusan saya, okay. Urusan yang manggil. Okay. Diterima kali terima bukan saya punya urusan, urusan yang mau menerima atau tidak menerima. Jadi saya seenteng itu mas, enteng aja, bikin lamaran kirim, menjadi hobi baru. Sampai tahun 94, ya selama perjalanan sih banyak yang manggil ya, dan mungkin juga ada yang kemudian mengatakan bahwa kurang cukup pengalaman, kurang cukup pendidikan. Ya tapi namanya kita berusaha. Saya meyakini dan saya juga yakin Pak Haji meyakini pasti ada jalan, okay. Kan begitu. Oke. Okay. Okay. Nah, akhirnya jalan tersebut terbuka. Juli saya resign, Agustus saya mulai masuk di perusahaan baru sebagai manajer produksi, gitu loh. Naik ke kelas saya di manajer gitu. Total udah berapa perusahaan Pak Hendra sampai sekarang Pak Hendra? Yang mana tuh? Dari mulai Gajah Tunggal sampai yang sekarang itu. Dulu tuh saya hobinya kan bikin lamaran kerja, jadi Gajah Tunggal, kemudian saya manajer produksi, kemudian saya langsung setahun kemudian jadi GM, terus dari GM itu jadi GM plant manager, ya mungkin ada 9 ya. Oke, okay. Sama Pak, saya juga 9 lah kira-kira. Ini belum main lagi nih Ben nih, belum cari lagi nih. Masih ada kepinginan Pak? Kenapa? Masih ada kepinginan untuk? Gini, kalau kita bicara sebagai karir profesional, saya udah mentok. Artinya okay. Saya udah mencapai posisi chief executive officer, okay. Saya udah mencapai posisi waktu itu presiden direktur. Okay. Jadi buat saya karir profesional udah habis, tinggal saya satu langkah lagi atau satu posisi lebih tinggi lagi adalah menjadi owner. Oke. Okay. Perusahaan. Karena kalau profesional ya sekarang udah mau apa lagi gitu. Oke. Okay. Atau kembali lagi kepada Kalpati untuk men-share. Dulu kan sibuk kerja. Sekarang baru. Makanya saya bilang ke Pak Hendra ini kalau almarhum Mas Moko tahu ini saya berhasil nyeret Pak Hendra untuk ngomong di Kalpati, ini terharu beliau. Dulu kalau jadi Mas Moko, Pak Hendra gimana itu sibuk, bosnya sibuk gitu terus kan. Makanya kalau sekarang ya ada kebanggaan tersendiri saya bisa berhasil menghadirkan Pak Hendra. Oke, okay, Pak Hendra. Jangan rawon dong, Mas. Iya. Nanya suguhannya apa, saya kasih rawon malah. Kita makan stik kan, kalau stik sih kita satu jadi rawon jadi 50 piring atau gimana gitu. Oke, gak usah dibahas. Nah Pak Hendra, jadi tadi yang saya mau highlight itu Pak Hendra punya kepengenan, punya ngimpi, tapi kemudian Pak Hendra berusaha mewujudkan mimpi itu, berusaha merefleksikan kepinginan itu ke orang-orang terdekat, ke orang-orang sekitar, tapi kemudian Pak Hendra mencari best practice-nya, ya, bentuk yang idealnya segala macam dalam bentuk bacaan dan segala macam, kemudian mengeksekusinya ya Pak Hendra. Itu. Sehingga berarti kalau gitu agak bergeser kesimpulannya, ya Pak Hendra sih ya bukannya kepengen masuk Patigat, tadi di declare bahwa itu pilihan yang terpaksa dan segala macam. Tapi komitmen. Tapi kemudian melakukan komitmen di situ, berusaha berbangga. Ya kan, terus kemudian berusaha enrichment lah gitu loh, memperkaya. Saya nggak berusaha berbangga Mas Beni, tapi saya memang bangga jadi alumni Patigat. Nggak berusaha bangga, tapi memang bangga kan terpaksa lu masuknya. Gimana bangga kalau terpaksa? Kalau berusaha sama bangga gini, beda. Lah ya dia berusaha. Jelasin bangga. Lagi nih ya, bentar. Okay, gimana? Saya jelasin lagi ya Mas Beni sama Mas Arief ya, saya maklum kok. Makanya kalau makan daging tuh yang steak yang 1 kilo, 1,5 kilo, apa tuh satu orang. Kalau rawon kan apa? Buat orang 50 gitu ya, okay, supaya cukup isi. Okay. Okay. Jadi gini, kita kadang-kadang terpaksa terdampak kepada suatu tempat. Kondisi tertentu, oke. Okay. Okay. Tapi kita tidak dalam posisi untuk menyesali. Okay. Yang kita lakukan adalah kita menjalaninya dengan baik, sebaik-baiknya.
Okay. Jadi kalau tanya apakah saya nyesal masuk Patigat, sangat tidak. Hmm. Okay. Apakah kalau waktu diputar balik saya milihnya yang Bandung, tidak. Pilihan Patigat buat saya adalah pas. Oke. Okay. Cukup. Oke. Okay. Dan kalau kita interview sama orang di awal-awal karir kita, ya kita harus bisa membanggakan Patigat. Caranya gimana, Mas? Yang mungkin dijalankan kalau misalkan kita sendiri udah punya mindset yang Patigat itu nggak cukup. Oke. Okay. Kalau saya pada waktu interview ada pertanyaan kuliah di mana, lulusan mana, itu buat saya dijadikan strength point. Oh. Bukan menjadi, ya saya ada teman lah ya dulu juga angkatan 8 juga yang juga sama tuh. Dia kan senengnya niru saya gitu. Saya kirim lamaran, dia pun kirim lamaran. Hmm. Saya interview, dia pun interview. Cuma bedanya saya sering diterima, dia nggak pernah diterima. Terus. Nah, terus. Ya ternyata buat dia tuh, wah aku nih paling takut loh Mas kalau ditanya soal Patigat. Iya dong, oke dong. Iya dong. Karena kompetitornya, wah wow, susah ketop-ketop dong. Terus. Karena mindset Anda itu sudah mengatakan Patigat itu seperti itu. Hmm. Kalau saya enggak. Kalau saya ada orang nanya soal Patigat, ini kesempatan saya untuk men-turn around, untuk membalikan yang kalau mereka cuma baca CV kita, sekolahnya apa ini? Tak terdengar kan? Oke. Okay. Bukan tak terdaftar, bukan tak ter, apalagi tak terdengar. Nah, kalau mereka nggak nanya, justru itu akan menjadi judgment mereka. Oke. Okay. Wah, ini sekolahnya nggak jelas. Ya udah coba panggil deh. Oke. Okay. Nah, waktu dipanggil mungkin nggak tega nanyanya kan, karena anaknya udah minder duluan kan. Okay. Tapi jadi nggak lulus. Gitu. Oke. Okay. Kalau saya ada pertanyaan seperti itu, kesempatan. Inilah pertanyaan yang saya tunggu gitu loh. Jadi oh, justru ditunggu-tunggu? Iya, kenapa? Karena di situ kita punya kesempatan untuk menjelaskan apa itu Patigat. Ya kan? Saya juga dulu suka curi-curi pergi ke grogol, tapi bukan grogol yang di sini, grogol yang belah sana, yang seberang terminal. Oke. Okay. Ya kan? Ikut kuliah di situ. Oke. Okay. 1 jam, 2 jam. Okay. Apa sih kuliahnya? 1 jam, 2 jam udah gitu keluar. Ngobrol-ngobrol kantin. Santai. Entar 3 jam lagi masuk lagi kelas yang lain. Loh, kita di Patigat tuh dari pagi sampai sore loh. Oke. 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 Ya, dan dididik dengan ilmu-ilmu yang memang benar dipersiapkan untuk menjadi tenaga ahli teknik industri. Oke. Oke. Nah, bagaimana kondisi-kondisi itu kita bawa menjadi kitabnya kekuatan. Jelaskan sampai yang interview. Oh, justru lu jelasin detail mengenai Patigat. Ya, satu tempat kuliah kampus yang didirikan oleh grup kerja tunggal. Oke. Okay. Grup perusahaan besar. Heeh. Dan bla 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 gitu kan. Jelasin juga, wah kami kuliah di sana tuh dari pagi sampai sore. Levelnya mungkin D3, tapi ini kalau diselaraskan dengan unit lain, ini harusnya udah S2 ini. Kalau menghitung jumlah jam. Justru begitu ya, justru begitu. Oke. Okay, gitu. Okay. Nah, sehingga yang interview terpesona gitu loh. Iya kan? Oke. Jadi malah dijual ini Patigat ini sampai sore sama Pak Endra itu. Nah, tapi juga ada di lingkungannya industri. Melihat langsung. Oke. Okay. Melihat langsung pabrik-pabrik sekitar yang ada di situ, yeah. Kehidupan para pekerja. Yeah. Jadi kami itu benar-benar dalam 3 tahun dididik menjadi tenaga ahli teknik industri dan siap untuk menjadi tenaga ahli teknik industri. Okay. Karena di semester akhir bukan cuma magang, tapi sudah kayak kerja. Okay. Gitu. Oke. Okay. Bahkan libur semester pun kita ada PKL ya waktu itu ya. Yang punya ijazah banyak-banyak. Hmm. Ya kan? Banyak loh orang sekolah D3 nggak cukup ke S1. S1 nggak cukup ke S2. S2 nggak cukup ke S3. Orangnya nggak ada situ ya. Nah, pengen sekarang pengen S4 nih. Okay. Kan belum ada, ngajakin saya, yuk bikin kampus sebenarnya. Karena mau bikin jurusan tingkat S4 itu. Oke. Okay. Nah, itu nggak apa-apa juga gitu loh. Tapi kalau buat saya, cukup. Sekolah saya di Patigat cukup. Oke. Okay. Ya kan? Nah, tapi saya kan melengkapi diri dengan tambahan-tambahan ilmu yang saya dapatkan dari majalah-majalah, dari buku manajemen, dari perilaku orang-orang sekitar yang dalam pekerjaan kita yang levelnya lebih tinggi. Ya kan? Mungkin tadi saya bilang yang negatifnya. Loh, yang positif banyak loh. Waktu saya di R&D itu, saya melihat Mas Teguh ya, alumni satu ya. Oh, Pak Teguh, oke. Okay. Wah, itu di R&D kan, wah, sangat berwibawa itu. Terlihat sangat karismatik. Loh, teman saya, walaupun dia lebih senior, Go Chiong Lake.
Dari awal saya lihat, wih ini orang gila kerja, hebat, luar biasa. Gue mah gak sanggup deh, pemalem-pemalem. Pinter lagi, cerdas lagi. Banyak mas. Yang hebat-hebat banyak loh mas, 43 tuh mas. Dan saya gak tahu mas Teguh, mas Bojong Lik, itu sekolahnya sampai S berapa gitu. 43 aja sih saya, setahu saya. Nah, berarti kan pendidikan itu relatif. Yang S3 pun juga masih bingung ada. Saya nggak nebut nama lu ya. Oke. Okay, nah, okay. Patigat yang nggak bingung juga ada gitu. Okay, nah, jadi okay. Patigat sendiri banyak mas orang-orang hebat. Waktu saya masih di Patigat sendiri, datang tuh alumni Patigat. Kalau nggak salah alumni 2 atau berapa itu. Menjadi wakil kepala sekolah. Okay. Pak Lim Feis, Lim Feilin ya. Iya. Lim Feilin apa ya. Nah, itu kan hebat mas. Jadi banyak yang hebat-hebat. Lah. Okay. Contoh depan mata ada gitu loh, makanya saya nggak pernah minder. Kalau interview malah saya senang. Ditanya sekolah di mana, wes kesempatan setengah jam ngocol gitu. Oke. Okay. Okay. Jadi ya nggak salah dan pilihan ya. Tapi buat saya bagi mereka yang kemudian tidak punya pilihan lain, bagi mereka yang kemudian hanya buat karir di luar. Dan saya sampaikan ke Mas Benny, Mas Arief, saya mulai karir dari tahun 1994 di luar Gajah Tunggal Group sampai hari ini tidak ada satupun juga perusahaan profesional yang saya masukin yang ada hubungan keluarga, hubungan teman, hubungan apapun juga nggak ada. Jadi semua profesional dan dulu awal-awalnya semua sebagian besar itu dapat dari Kompas Sabtu atau Minggu. Terakhir mulai banyak headhunter. Nah terakhir mulai banyak headhunter yang masuk, tapi awal-awalnya tuh jadi ini profesional semua. Oke. Okay. Nah jadi artinya kalau ini kan Mas Benny ini kan selalu ya merasa Patigat nggak cukup gitu. Nah kalau buat saya poinnya Patigat itu cukup sekali. Oke. Okay. Terus karena kita punya keraguan, ketakutan, wah interview gimana nih? Loh itu adalah peluang kita untuk menjelaskan apa itu Patigat. Oke. Okay. Bagaimana menjelaskannya? Banyak sekali yang kita bisa jelaskan. Bagaimana kita kemudian juga benar-benar belajar ngebubut, belajar ngelas, bikin rangkaian listrik, ya kan besi yang dari bulat jadi kotak, kita bubut, kita las, itu semua kan kita belajar gitu. Ya kan bagaimana sangat ketat kompetisinya, yang nilai jelek di drop out, ya bagaimana cukup ketat disiplinnya, karena berada di lingkungan, banyak hal mas yang bisa dijual, banyak hal yang bisa dijual gitu. Jadi jangan minder Mas Arief gitu ya, jadi walaupun hanya Patigat, nggak ada salahnya. Dan itu bisa menjadi juga satu kekuatan kita. Ya, saya setelah mungkin mencapai level direktur, kalau interview nggak ada lagi yang nanya soal sekolah. Oke. Okay. Yeah. Jadi lebih banyak adalah ke track record. Nah awal-awal memang sekolah tanyain sekolah apa, di mana. Ya, karena memang dia apa dengar. Nah itulah kita punya kesempatan agar orang dengar. Dan buat saya relevan sekarang pun juga sama. Kalau sekarang saya jadi gini loh, lah ngomong doang. Kenapa anaknya masih masuk Patigat? Ya karena bapaknya punya duit. Oke, okay. Simply as that. Ya Patigat kasih sama anak yang bapaknya nggak punya duit lah, kasihan dong. Kayak saya dulu kan begitu. Okay. Ya kan. Loh, tapi anak saya laki-laki mau loh ke Patigat. Anak saya laki-laki itu ya mikirnya juga simple. Ah, akhirnya kan Dedi. Ah, Dedi aja sekolah di Tangerang, saya jadi direktur. Ngapain aku jauh-jauh ke Amerika? Okay. Makanya jauh ke Amerika, dia ke Jepang gitu. Oke. Okay. Ya, jadi bukannya kemudian wah ngomong toh anak lu juga enggak ke Patigat. Okay. Loh, kalau aku enggak punya duit, anakku kasih ke Patigat, Mas. Oke. Okay. Oke. Okay. Tapi kalau punya duit ya kasih kursi itu kepada orang lain yang membutuhkan. Okay. Itu poin saya, Mas. Oke. Okay. Jadi kalau tadi Mas Arief nanya, relevan enggak hari ini? Sangat relevan. Kalau saya menginterview antara dua nih, ya, ini yang putih sama yang hitam kan, kaosnya kan. Yang satu S3 nih, yang satu D3. Tapi yang S3-nya masih apa sih lemah lembut gemulai gitu pengenalan teknik ya. Sementara yang D3 ini wah terlihat sangat energik, sangat bersemangat, menunjukkan kompetensi, punya keyakinan, percayaan diri. Ditanya, "Terus mau ngapain di sini?" Bisa menjelaskan, bisa meyakinkan. Saya pilih yang D3 ini, Mas. Okay. Karena kerja itu kan bukan pakai ijazah. Oke. Okay. Okay. Kerja itu kan pakai orangnya, okay. Baik fisik maupun pikirannya. Gak ada Mas orang kita kerja bahwa 10 ijazah ditempel di ruang kerja, duit naik pangkat, beres kerjaan nggak ada. Datang ke sana kita tuh ya menjalankan pekerjaan secara fisik dengan badan kita atau secara pikiran, bukan dengan secara ijazah.
Makanya sampai lupa saya kalau saya punya itu ketinggalan meja tunggal, lupa saya itu. Karena nggak ada pernah ada minta gitu. Sampai sekarang belum diambil. Belum, masih ada nggak ya, Rip? Tarian, Rip. Pak Hendra. Tadi kan okay, Pak Hendra menjelaskan dengan sangat gamblang mengenai hal-hal tersebut. Kalau kita agak geser sedikit topiknya nih Pak Hendra. Kalau menurut Pak Hendra nih, dikotomi atau perbedaan antara yang keluar dari gajah tunggal atau yang di gajah tunggal atau yang keluar dari gajah tunggal tapi nggak kerja lagi kayak Arif misalnya, dia bikin PT sendiri gitu dan segala macam, kira-kira seperti apa Pak? Apakah ada strata tertentu atau hierarkis tertentu, atau sekali lagi balik lagi memang cuma pilihan doang, atau bagaimana Pak Hendra? Ya buat saya semua bagus ya, nggak mungkin semua orang mau kerja nggak ada yang punya usaha, nanti nggak ada PT-nya. Okay. Baliknya, semua orang pengen bikin PT, nggak ada yang kerja, nah, nanti nggak ada pegawainya. Ya jadi semua orang tuh punya peran masing-masing. Nah, tapi buat saya namanya kriteria sukses adalah manakala kita sudah happy dengan diri kita sendiri, dengan kita punya keluarga, ya dan kehidupan kita gitu. Ya, jadi nggak bisa dibilang wah ini jadi pemilik perusahaan sukses, belum tentu juga. Okay. Banyak loh pemilik perusahaannya yang saya pernah ketemu juga stres hidupnya. Jauh lebih susah daripada sampean orang susah, Mas. Okay. Tapi juga saya banyak loh ketemu sama staff-staff pegawai yang tradingnya itu masih gajinya UMP lebih dikit, tapi bisa loh Mas jalan-jalan ke Jepang. Okay. Cuma jalan-jalan itu pas waktu tiket murah banget gitu kan dia beli. Kreatif berarti itu. Terus saya tanya, kalau Jepang gimana makan segala macamnya kan mahal-mahal. Oh enggak Pak, kita ke McD. Oh, ya okay. Terus nginep gimana kan hotel juga mahal. Oh enggak Pak, kalau malam kita naik kereta api pindah kota. Is oke. Okay. Buat saya itu berarti kan dia enjoy dengan hidupnya. Ya, itu sukses. Ya. Tapi sebaliknya kita ini yang mungkin merasa wah saya direktur, wah saya pengusaha, tapi nggak bisa menikmati hidupnya, itu menurut saya belum sukses. Jadi kalau bicara mana ini yang paling benar, kerja apa pengusaha, dua-duanya benar. Oke. Okay. Yang nggak benar itu adalah nggak jadi kerja, nggak jadi pengusaha. Nah itu nggak benar. Oke. Okay. Dan nggak happy dengan dirinya sendiri ya Pak? Iya, kayak sampaian gitu Pak. Berusaha happy dia, pura-pura happy dia Pak. Lu harus menghargai juga dong. Dia udah pura-pura happy. Enggak apa-apa, emang fungsinya angkatan paling junior di sini itu dibully seperti ini. Jadi kalau benang merahnya adalah apapun yang ada di depan kita, itu kondisi kita, itu pilihan kita, kita jalani terus kemudian kita menikmati pilihan tersebut sehingga menjadikannya bangga. Sehingga bisa menuntun kita menjadi sukses, yaitu kita happy dengan diri kita sendiri, gitu Pak Hendra ya benang merahnya. Kira-kira begitu, dan okay. Penekanan saya adalah sky is the limit ya, artinya okay. Jangan pernah membatasi diri, membatasi dengan pendidikan, okay. Membatasi diri dengan pengalaman, okay. Membatasi diri dengan macam-macam. Okay. Ya jadi saya tuh banyak juga ketemu nih sama alumni Pak Tigat ini yang kemudian, Dra, bantuin dong, gua pengen keluar. Oh. Ya jadi pengen doang gitu, tapi nggak berani mengeksekusi. Nah itu, jadi kalau buat saya kuncinya itu adalah satu, ya kita harus berani, apa ya istilah itu, dare to dream big. Jadi kalau saya itu maunya mimpinya besar gitu. Oke. Okay. Kenapa dulu baru 3 tahun keluar, baru setahun keluar. Nah karena saya punya mimpi gitu Mas. Mimpi saya simple, pengen buru-buru kaya. Oke. Okay. Nah, jadi saya nggak bisa nunggu gitu. Okay, jadi kalau nunggu lulusan selesai 5 tahun, ini nggak bisa. Jadi karena pengen buru-buru kaya, ya baru 3 tahun pindah project manager. Baru setahun kemudian pindah lagi gitu loh. Karena ya itu pengen buru-buru kaya. Tapi kan bukan cuma mimpi aja, tapi kemudian kita be prepare. Disiapkan semua, belajar gitu. Karena betul, sekolah nggak cukup hanya dalam sekolahan. Tapi kita harus belajar. Nah, tapi kadang-kadang kita terbatas pilihannya. Ada yang pilihannya bisa meneruskan S1, S2, S3, bagus Mas. Saya bilang bagus. Tapi yang manakala pilihannya terbatas, ya gaji hanya cukup buat kehidupan sehari-hari, boro-boro kuliah lagi, pakai ongkos, bayar biaya kuliah, nggak apa-apa juga. Masih banyak tempat lain sebagai ajang untuk sekolah. Apalagi sekarang, di mana koneksi itu udah terbuka. Semua orang bisa mengakses kemana-mana. Pengen belajar di Amerika, nggak perlu pergi ke Amerika. Akses aja itu. Dia punya literatur, dia punya paper-paper. Gitu. Nah, jadi
Itu yang penting buat saya. Jadi berani bermimpi besar, kemudian mempersiapkan untuk kita mencapai mimpi tersebut. Nah, yang ketiga ini yang paling susah biasanya pengalaman saya adalah eksekusi. Ya kan, berani mengeksekusi gitu. Kalau mimpi mah berani, Mas. Itu Mas Arif tuh mimpi terus tuh. Siang malam mimpi terus, berani mimpi. Terus be prepare. Dia bilang sama saya siap-siap terus kok. Nah, tapi yang ketiga ini, Mas, dia enggak berani mengeksekusi. Nyaman sebelah sampean itu loh. Tapi kadang gini Pak Indra, artinya sebenarnya kita mau mengeksekusi, cuma kadang itu kita butuh mungkin semacam kayak mentor lah, atau mungkin semacam guide apa segala macam seperti itu Pak Indra. Itu bagaimana? Ya, itu manja. Oke. Itu kamu nanti kamu sudah mengurung diri kamu sebagai saya ini lemah. Saya ini kurang kekuatan, loyo, butuh mentor, alah lebih Mas. Padahal bukan begitu juga Pak maksudnya, bahwa mungkin oh iya butuh mentor karena pengen nggak masuk ke jurang gitu atau takut gagal Mas. Loh, gagal tuh bagus loh Mas. Gagal itu bagus. Siapa bilang gagal jelek? Gimana? Ya kalau tanya saya pernah gagal enggak? Ya sering loh. Gagal tuh bagus. Oh, cuma kalau ceritain aja ya. Ya karena orang lebih senang dengernya yang bagus-bagus daripada yang jelek. Oke. Jadi jangan takut mengeksekusi, jangan takut gagal. Gagal ya bagus, coba lagi gitu. Tapi kan anak poin kedua tadi, be prepare, siap-siap, dipersiapkan. Okay. Akhirnya kegagalan tersebut juga nggak sampai hancur berantakan sampai jatuh. Gitu. Gagal salah diri ya, ada juga gitu kan. Oke. Enggak ada pertanyaan ini. Iya, ini enggak ada pertanyaan, enggak berani nanya atau gimana itu? Apa terlalu takut ini? Apa namanya? Out of the book ini, pernyataan-pernyataan sampean ini. Gitu. Belum ada pertanyaan masuk ini Pak Indra. Iya. Lu dipahami ya? Tapi ada salam nih dari Mas Yuni, terus ada dari Mas Iwan Setiawan, angkatan 8 tuh ini. Alah Bipro ini online terus enggak ada kerjaan apa Bipro ini berarti Mas Yuni. Oke, Mas Heri Soeharto. Oh, Mbak Yuni ya. Adi Rusdi. Bukan Mbak Yuni, Mas Yuni, Yuni Jabrik, Mas. Yuni Asari apa Yuni Tomo. Ya, sorry. Oke. Terus dari ya, Mas. Dulu suka nitip makan Mas sama dia, Mas. Oke. Ya, salam buat teman-teman semua ya yang belum sempat ketemu atau belum sempat hubungan. Mohon maaf ya, nanti kita pasti akan ketemu ya dalam acara lain mungkin. Apalagi Mas Benny. Ini soalnya saya udah ditegur sama operator, disuruh membacain komen-komen lah. Saya nggak suka membaca, saya enak-enak ngobrol, suruh membaca-baca gini. Ntar apa aja sih komen-komennya ini? Maaf suaranya tidak terdengar. Oke. Yang awal-awal. Dari Mbak Reni juga. Agustina Sukreni gitu. Suara Om Beni saja yang merdu. Waduh. Ipro Hendra Eri Soeharto, Mas Yuni, Adi Rusdi, ada dari Mas Adi Rusdi juga. Sudiarta dari Jogja. Sudah kejawab semua gitu. Mau nanya apa ini kok udah kejawab semua nih? Enggak ada pertanyaan karena sudah kejawab semua. Iya. Berarti artinya kita cukup ini Pak, cukup. Enggak tahu apakah mereka paham semua, enggak paham sama sekali saya juga enggak tahu. Oh iya, ini ada titipan sponsor dari Tosa, harus dibaca juga, harus dilihat. Apa ini? Ini rasa Pak Wafa selamat. Tosa ini. Kira-kira begitu. Nanti yang penting kita sekarang seperti yang saya bilang di awal-awal tadi, saya sudah cukup berbangga sekarang bisa menarik Pak Hendra ke obrolan Kalpati ini dan segala macam. Ini baru kulitnya, ini baru permulaannya. Saya sebenarnya masih penasaran going into detail nanti ke hal-hal yang lebih spesifik. Contohnya apa? Lebih spesifik itu kalau mengenai Mas Hendra itu saya mau tanya itu mengenai planning sebenarnya. Okay. Beliau itu kuat sekali dalam segi planning, terus kemudian eksekusi, terus kemudian di
circle PDCA-nya itu jalan terus gitu. Wow. Dengan cara-cara yang ini, cuma mungkin terlalu panjang itu atau perlu offline segala macam. Saya tak belajar dulu supaya kelihatan pinter, nanti baru kemudian online gitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin dari Pak Endra ada closing, Pak? Ada closing speech, Pak Endra? Ya, terima kasih Mas Benny, Mas Arief, dan semua teman-teman di Kalpati ya, yang juga sudah mengadakan acara ini. Buat saya bagus sekali ya untuk menjalin silaturahmi dan juga untuk saling menguatkan ya, terutama bagi mereka-mereka yang mungkin masih ingin berkarir baik di Gereja Tunggal maupun di luar Gereja Tunggal, ya dapat juga saling belajar ya, saling belajar daripada rekan-rekan yang lain yang sudah duluan berkarir gitu ya. Jadi pesan saya ya, Patigat sangat bagus, kita bangga sebagai alumni Patigat, dan Patigat terbukti bisa dijual, dipakai untuk berkarya di luar Gereja Tunggal. Kalau dalam Gereja Tunggal udah pasti ya bisa ya. Nah, itu saja Mas Benny, Mas Arief. Ya, terima kasih banyak sekali lagi. Tenun, Pak Endra, kalau gitu Endra. Sampai ketemu lagi Pak Endra. Ya. Oke. Okay. Ya, selamat buat teman-teman semua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Amin. Wis tutup, guru. Oh, okay. Iya. Sesi selanjutnya itu adalah jam 2. Jam 2 ya. Mas Farid ya? Sebentar. Oh iya. Spirituality on the Modern World and Busy People. Oke. Okay. Pakai bahasa Inggris. Saya itunya narasumbernya? Narasumbernya Mas Farid. Mas Farid, oke. Angkatan 7 ya, oke. Okay. Professional coach, ya. Yang coach aja udah mahal kan, coach itu mahal, jutaan harganya. Ini profesional, jadi lebih mahal lagi. Nanti kita lihat bersama-sama. Kita break dulu sekarang, makan siang sama salat zuhur, pagi salat. Terus kita ketemu lagi nanti jam 2. Jam 2. Matur nuwun. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peace.